Halo guys, balik lagi bareng aku JR. Jadi di kesempatan kali ini aku mau bagi-bagi lagi gift code yang ada di dalam game Roblox, yaitu game dari HZ Peace atau Peace HZ. Oke, sebelum itu buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa buat di-subscribe, terus nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian semua mendapatkan video-video terbaru dari aku. Oke, jadi nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke videonya aja. Gaskan! Oke guys, jadi ini adalah game yang berbau-bau dan bernuansa-nuansa dari One Piece. Dan untuk itu kita akan membagikan gift kodenya untuk kalian secara gratis. Jadi gift kodenya itu keuntungannya apa? Keuntungannya kalian akan mendapatkan gem dan juga XP dan juga spin yang begitu berlimpah di dalam game Peace HZ ini guys. Jadi langsung aja kita masuk ke menu yang ada di sebelah kiri kalian. Dan setelah itu kalian langsung klik menu yang ini ya, yang kayak peti harta karun itu. Nah, di sini langsung muncul cobalah kode dan masukkan kode yang nanti aku mau ini ya, aku mau tulisin ya. Jadi buat kalian yang pengen tahu kodenya bisa kalian langsung screenshot ataupun pause aja di dalam video ini, ataupun kalian nanti aku kasih di deskripsi. Jadi biar kalian lebih jelas ya. Di sini kita masukkan aja yang next stat 350K, terus likes ya. Nah, ini adalah kodenya, langsung kita tukar dan sukses ya. Ini menambahkan diamond yang kita punya yang asalnya 0 ya. Lalu kode yang kedua kalian juga bisa masukkan kode dengan WOW atau wow ya. WOW terus 325, kemudian kita masukkan lagi huruf KMLG. Langsung aja tukar kodenya dan berhasil untuk ditukar. Jadi ini tuh kode-kode yang sangat bermanfaat buat game ini ya guys ya. Dan sekarang adalah kode yang ketiga untuk kita masukkan. Ini adalah NEXT atau next ya. Next, terus lanjutkan lagi 300K atau 300K. Dan kemudian cool, COOL, langsung tukar dan berhasil juga. Dan selanjutnya setelah ini masih ada lagi kode-kode yang menarik. Langsung aja masukin lagi kode selanjutnya. Kode selanjutnya adalah GEAR ataupun GEAR 5 sama TH. Jangan lupa, langsung aja tukar dan sukses lagi. Oke, itu berarti kode yang keempat ya. Sekarang kode yang kelima aja langsung. Kode yang kelima adalah 275. Lalu masukin KNEXT atau next ya. 275K next. Terus masukin let's go. LETSGO. Langsung tuker aja dan sukses juga. Jadi ada sebagian yang bisa dapat spin ya. Dan selanjutnya kode yang terakhir juga kita masukkan ya. Di sini masukin 250, terus masukin juga K Lex, let's go ya, K let's go. Langsung tuker aja. Set sukses redeem. Dan itu adalah kode-kode yang lumayan bagus buat kita dapetin karena mendapatkan gem yang lumayan banyak. Dan gemnya itu nanti bisa kalian tuker ya. Kalian tuker di shop fruit. Jadi ada nanti shop fruitnya ya. Nah sekarang kita ini ada menu-menu yang ada di dalam sini yang menggunakan diamond ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli yang lebih bagus bisa kalian pakai diamond aja guys. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video dari aku. Semoga tutorial ini bermanfaat. Dan jika kalian suka, jangan lupa buat di like terus komen ya. Dan juga kalian bisa isi kolom komentar kira-kira aku bikin video apa lagi. Oke guys, jadi sampai jumpa di lain kesempatan. So see you next time. Bye-bye.